sosok Umar al-Mahdar menjadi sosok Umar al-Mahdar yang enggak terlepas dari bimbingan orang tuanya al Imam Abdul Rahman al-Saghaf itu dari sejak kecil beliau menimba ilmu dari guru ke guru selain ayah beliau, beliau juga belajar kepada para ulama yang ada di kota Tarim Masyayikh al-Bafadl, Masyayikh al-Khatib dan yang lain-lainnya begitu beliau juga sempat lama di kota Syihir jauh dari kota Tarim untuk belajar dari ulama-ulama yang ada di sana. dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang menarik seperti saya bilang kita kalau bicara karamah, karamah sulit untuk untuk diteladani dan nggak mungkin bisa diteladani. Tetapi perjuangan beliau dari sejak kecil itu disebutkan beliau termasuk orang yang hafal kitabul minhaj. Kitabul minhaj. Hadirin, uh, ini bukan karamah, ini usaha. Ini usaha. Beliau hafal bukan lihat atau ting apal, enggak usaha Beliau berusaha dari sejak kecil ngapain kita belum minhaj Dan beliau hafal Sampai disebutkan juga bahwasanya Tafsir Al-Imam Sulami Beliau juga termaksud orang yang hafal daripada kitab tafsir tersebut Kitab tafsir beliau hafal Ini salah satu namudaj Contoh kecil bagaimana kesungguhan beliau di dalam belajar dan menuntut ilmu Sehingga uh, tidak sekedar mengandalkan nasab. Ayah beliau memang seorang wali besar Abdul Rahman al saqqaf kakek beliau Al Imam Muhammad Maulid Dawilah dan lain-lainnya tetapi beliau berusaha. Beliau sungguh-sungguh di dalam belajar dan di dalam menuntut ilmu. Enggak cuma itu. Ya seperti tadi kita katakan beliau beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya apa disebutkan orang yang paling dicintai oleh Allah habul khalq ila Allah anfa'hum li'ali orang yang paling disayang oleh Allah taala yang paling membawa manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain itu kepedulian beliau kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar begitu besar begitu besar hingga secara khusus kepada Sadah Bani Alawi di masanya hingga beliau mendirikan yang dikenal dengan sebutan Naqabah Ka'bah itu ya seperti sekarang kita bicara tentang Rabitul al ya artinya lembaga yang 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 betul-betul memberikan perhatian lebih kepada uh, Sada bani Alawi saat itu dan dan bukan hanya sekedar apa namanya memperhatikan dari segi ekonomi tetapi juga pendidikan bimbingan nasihat kepada anak keturunan mereka sampai yang menarik itu uh, dikumpulkan. sepuluh orang dari setiap kabilah dari Sadah Bani Alwi untuk menjadi perwakilan ketua daripada uh, keluarga besar mereka begitu sehingga artinya kepala dari suku-suku Sadah Bani Alwi dan semua di bawah apa namanya kepemimpinan Syekh Umar Al-Mahdar dibentuk oleh Syekh Umar Al-Mahdar dan yang menarik adalah Itu disebut di antara perjanjian yang ditandatangani oleh para sadah saat itu lebih dari 40 tokoh yang menandatangani itu, kesepakatan itu, yang mengangkat Omar dan mahdur sebagai pemimpin Nabi Besada Bani Alawi saat itu. Ada yang menarik di dalam butirannya, kalau ada seorang Alawi yang melakukan kezaliman, maka harus ditegur. Dan harus diberikan apa namanya efek jerah. Dan yang menarik adalah di antara efek jerahnya tahu bapak, Syekh Umar al Mahdar tidak akan memberikan tangannya untuk di, disalami oleh orang ini. Dan semua sadah juga seperti itu. Itu dinyatakan di dalam butiran itu. Sampai dia merasakan efek jerah dari kezaliman yang dia lakukan. Lihat. Dan itu dan itu merupakan apa, hukuman yang sangat berat sekali di masa itu. Omar Mehdor nggak mau menyalami tangannya. Dan semua menganggap kalau orang zaman sekarang kan ya biarin aja. Mau disalamin nggak disalamin nggak diurusan orang kita sekarang nggak peduli. Tetapi kita bisa lihat dari situ betapa besar kewibawaan dan martabat saudara Bani Alwi saat itu sehingga hal yang semacam ini yang mungkin oleh orang zaman sekarang dianggap remeh itu merupakan hukuman terberat masa itu. Tetapi yang menarik itu dia. Sada Bani Alwi sekalipun mereka cucu Rasulullah juga manusia dan hukuman tetap diadakan sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan lo 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 sarokat Fatimah Muhammad lagu tak tu yadah tetapi inilah yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Syekh Umar al di dalam sejarah hidupnya bagaimana beliau betul-betul bermujahadah. Betul-betul bermujahadah demi demi Tuhannya, demi memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Itu yang menarik di antara yang beliau tetapkan. Tentang urusan pernikahan. Tentang urusan pernikahan. Sampai di antara yang beliau tetapkan itu, ketika beliau di dalam aturan yang yang, yang beliau tetapkan sebagai seorang Nagib Bela Alawiin adalah bagaimana e, tentang urusan pernikahan kemudahan, sebab ya kita nggak bisa menutup mata pernikahan itu mempunyai peran penting di dalam kehidupan kita sehingga di antara aturan yang beliau tetapkan itu sebagai seorang naqib antara syarifah dengan seorang alawi ya bahwasanya eh, beliau itu menghimbau dan menganjurkan pernikahan antara yang miskin dengan yang kaya. Artinya tanpa melihat status ekonomi, saling melengkapi satu sama lain. Begitu sehingga jangan seorang yang yang merasa kaya dengan harta enggan untuk menikahi yang 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 miskin itu beliau tetapkan dengan tegas sebagaimana juga beliau menetapkan mahar bagi seorang syarifah sehingga juga nggak diremehkan juga nggak nggak ketinggian sehingga ketika ketinggian orang menikah susah ketika pernikahan dipersulit yang ada kemaksiatan sampai beliau tetapkan dan subhanallah apa yang dibangun atas dasar keikhlasan dan ketulusan karena Allah akan terus abadi hingga detik ini di kota Tarim pernikahan itu tetap mengacu kepada apa yang diatur oleh Syekh Umar al-Bakhtar dari segi maharnya ya itu waktu apa disebut khamsa awaq fiddah bimizan baldah Tarim itu yang ditetapkan oleh Syekh Umar al-Bakhtar hingga sekarang pun sekalipun yang yang beredar apa uang real atau uang uh, umlah sekarang yang ada tetapi tetap yang disebut itu nanti yang dibayarnya pun dengan 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 apa jumlah yang 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 sesuai tetapi yang disebut di dalam agat apa yang ditetapkan oleh Syekh Umar al-Mahdar khamsa awaq fidda bimizan inilah ketulusan beliau cuma dari apa yang kita ceritakan ini namudaj pelajaran bakal kita betapa besar perhatian beliau Uh, apa namanya langkah nyata yang beliau lakukan demi kemaslahatan umat dan secara khusus demi kemaslahatan sadah bani al artinya kewalian mereka bukan hanya sekedar di atas sejadah lah wallah tetapi kewalian mereka ketika mereka berkorban untuk umat dan jangan anggap Syekh Umar bin Mahtar nggak diganggu diganggu dicaci dimaki bahkan oleh orang-orang yang yang sekelas dengan beliau juga sekelas dengan beliau Sadah Bani Alwi juga sampai ketika beliau ingin merenovasi masjid e, Ba'alawi itu ditentang oleh Sadah Bani Alwi yang ada di masanya tetapi beliau melihat ini adalah langkah yang harus dilakukan kalau enggak apa namanya ya saat itu beliau tahu apa pertimbangan-pertimbangannya tapi tetap ditentang hingga akhirnya Ketika orang semuanya lagi pada sholat Jumat, beliau perintahkan tukang untuk kerubihin masjid Baalawi ma sampai segitunya. Ya mau enggak mau dibangun ulang, begitu. Artinya, jangan kita anggap ya mulus begitu aja kagak. Beliau juga hidup hidup di dunia bukan di sorga. Tantangan ada, tetapi semua itu berlalu ketika beliau tulus untuk Allah Taala. Satu hal, kejujuran kepada Allah Taala. kejujuran kepada Allah. Dan orang yang jujur kepada Allah taala itu yang istimewa.